rangka menunaikan suatu urgensi wajiban kita sebagai warga RT 9, yaitu namanya Demokrat RT, yang mana dalam hal ini diminta kepada kita semua untuk memasukkan usulan apa-apa yang dibangun, yang mau dikerja selama satu tahun yang akan datang ini. Sesuai dengan rekomendasi dari Pak Wali, yang boleh diusulkan adalah sinilisasi, drainase, dan penerangan. Ya, apa namanya? Penerangan jalan umum. Ya, video. Nah, itulah yang bisa diusulkan dalam hal ini. Namun untuk dalam hal ini, saya perlu minta kesediaan Pak Imam selaku Ketua LTN untuk memberikan kita sepatah dua patah kata dalam hal ini. Kepada beliau kami persilakan. Sampaikan bahwa perlu kita pikirkan untuk jangka panjang paling tidak 5 tahun ke depan. Apa yang kira-kira kedepannya masih perlu kita lanjutkan dari yang kita lakukan sekarang. Nah, sehingga tidak apa-apa nanti kita masukkan ya Pak. Kita ketahui bahwa ini penting, ini perlu, ya kita semua bisa. Sebagai dari wilayah semua, kami anak kalau tidak ngerti bahwa ini perlu ya kita. Ya, itu. Jadi artinya kita juga berusaha untuk peduli dengan lingkungan kita semua. Jadi sudah dilakukan aja Pak, tadi dekat sama Pak RT. Kemudian ya, masalah ekonomi juga perlu, ya apa kira-kira buat kita kembangkan ke depan. Seminisasi ini ada 7 item. Mulai ini pembatian ini. Terus drainase termasuk penutupannya itu ada 3 ya. Ada 9 dan penerangan jalan umum ada 4. Terus drainase dari penutupan drainase mulai dari sini sampai rumah Nenek Merayan dengan Mama Taslim. Terus antara rumah Bapak Irma dan Pak Nia. Kemudian jalan perubahan dari simpang 4 sampai depan kantor lurah. Terus sebelah utara kantor lurah, gang Selebes, samping rumah Pak Isran dan Bapak Candi, samping rumah Aris Pokumira, terus dari Pak Iskandar, belakang kantor mula antara rumah Pak RT dan Pak Iskandar, gang selanjutnya lorong 2 dari Jalan Nasrul, Pak Sudarmi, sebelah selatan rumah Pak Sudarmi, ya sebelah selatan rumah kita. Untuk PJU, jalan kelurahan dari simpang 4 sampai depan kantor mula. Kemudian gang Selebes dari depan sampai jalan Bombay. Kemudian dari jalan Kartanurah Iskandar ada 3 titik. Ya, saya lupa menyampaikan titiknya. Dan jalan Kelurahan ini ada 5 titik. Terus gang Selebes ada 3 titik. Jalan Kartanurah ke belakang samping Kartanurah ada 3 titik. Terus untuk gang Bombay ada 5 titik. Jadi untuk PJU ada 4. Saya kira demikian. Terima kasih. Kalau sudah